dikatakan Indonesia melaju ke semifinal dan ke final ini disebabkan keberuntungan, tetapi bagi saya tidak. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, menjelang laga perlawanan di antara Indonesia dan juga Vietnam pada malam ini, U23 Piala AFF 2023 ini, kita imbas kembali sedikit perjuangan ataupun penyertaan Indonesia untuk Piala AFF ini. Sebenarnya Indonesia hanya bersedia secara mendadak guys. Jadi pemain-pemain yang diambil juga adalah pemain-pemain, kebanyakannya pemain baru, hanya sedikitlah pemain yang lama mempunyai pengalaman. Dan sebenarnya pemain-pemain berpengalaman Indonesia tidak ikut serta dalam tim pasukan pada kali ini kerana tidak mendapat pelepasan daripada kelab. Jadi apa yang ada pemain-pemain pada kali ini, itulah yang dididik oleh Shin Tae-yong untuk keserasian dalam masa yang begitu singkat sekali. Sebab itu perlawanan pertama menentang Malaysia dan perlawanan menentang Timor Leste itu permainan Indonesia tidak seberapa menyerlah, tidak berapa menonjol. Tetapi keyakinan saya terhadap Indonesia ini adalah kepada pelatihnya Shin Tae-yong. Di mana Shin Tae-yong pintar, pandai untuk memilih pemain-pemain, walaupun pemain baru, tetapi mengisi tempat position itu untuk pemain yang tepat. Itu kelebihan kepada Shin Tae-yong. Dan perlawanan semifinal dan final pada malam ini itu pada kelas yang berbeda, pada mood yang berbeda juga, dan juga mempunyai strategi yang berbeda dan melihat kepada lawan yang berbeda. Jadi tactical dan strategi Shin Tae-yong itu dia melihat kepada pasukan mana yang akan ditantang. Dan pada malam ini yang ditantang adalah Vietnam. Pasti strategi itu akan berbeda sedikit ketimbang menentang Thailand. Tuh. Jadi itulah Shin Tae-yong guys. Dia akan melihat siapa lawannya, ini strateginya. Kalau ini lawannya, ini formasinya. Itu kebijakan yang ada pada Shin Tae-yong. Jadi kita lihat dulu guys, dalam video pada kali ini dari channel Kilas Bola, yang mana beberapa fakta ditemukan. Apakah fakta itu? Ayo kita simak dulu video ini. Lima fakta menarik setelah timnas Indonesia kalahkan Thailand di semifinal Piala AFF U23 2023. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini. Oke, jangan lupa subscribe agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Lanjut guys. Timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke final Piala AFF U23 2023 setelah mengalahkan Thailand. Bertanding di Stadion Provincial Stadium pada Kamis 24 Agustus 2023 malam, Garuda Muda menang dengan skor 3-1. Timnas Indonesia U23 mencetak gol cepat pada menit ke-10 melalui lesakan keras James Kelly Sroyer. Anak asuh Shin Tae-yong menggandakan keunggulan lewat tandukan Muhammad Perani memanfaatkan umpan lemparan ke dalam dari Robbie Darwish. Thailand memperkecil kekalahan juga lewat sundulan melalui kepala Chandit pada menit ke-27. Tetapi timnas Indonesia U23 kembali menjauh menjadi 3-1 setelah gol bunuh diri Nacha Prosombon mengecoh kiper. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Vietnam pada laga final, yang pada pertandingan semifinal Piala AFF U23 2023 lainnya menang telak 4-1. Nah, kami telah merangkum fakta menarik yang tersaji pada pertandingan semifinal Piala AFF U23 2023 antara Thailand versus timnas Indonesia U23 dengan uraian sebagai berikut. Oke, kita tengok antara faktanya. Yang pertama, gawang Thailand sudah tak perawan. Gawang Thailand sudah tidak perawan. Sebelum melaju ke semifinal Piala AFF U23 2023, gawang Thailand nirbobol alias perawan sepanjang fase grup. Namun, ketika berhadapan dengan timnas Indonesia U23, catatan impresif itu tuntas. Tidak cuma sekali, Thailand bahkan kebobolan hingga 3 gol. Adapun satu gol lainnya tercipta lewat gol bunuh diri.
selebrasi, yang kedua selebrasi Unix Royer. Memanfaatkan umpan terobosan dari lini tengah, James Kelly-Sroyer mampu mengecoh penjaga gawang Thailand lewat eksekusi terarahnya. James Kelly-Sroyer kemudian berlari ke sudut lapangan untuk melakukan selebrasi. Menariknya, ia mencopot dekar atau pelindung tulang kering saat selebrasi. Apa ini? Sepintas terlihat ada dua sosok yang diduga adalah orang tuanya. Rekan-rekannya di... Wow. Dia punya ini protek di tulang kaki itu ada gambar orang tuanya ya. Masya Allah. Oh, ini betul-betul menjadi mungkin menjadi semangat kepadanya untuk bermainnya. Sebab ini membawa nama negara Indonesia, guys. Jadi dia juga ingin membanggakan kedua ibu bapaknya. Jadi dia letakkan gambar itu di situ. Dan bila selebrasi, dia buka, akan tayangkan gambar kedua ibu bapaknya. Oke, ini menarik ya. Menarik. Timnas Indonesia U23 kemudian berlari menuju ke arahnya dan melakukan perayaan gol bersama-sama. Yang ketiga, kemenangan pertama Shin Tae-yong atas Thailand. Seluruh elemen timnas Indonesia U23 patut bersyukur, termasuk pelatih Shin Tae-yong. Sebab ini adalah kali pertama pria asal Korea Selatan itu mampu mengalahkan Thailand sebagai juru latih. Dari 6 pertemuan sebelumnya, Shin Tae-yong tak pernah menang atas Thailand dengan catatan 2 kali imbang dan 4 kali kekalahan. Yang keempat, kemenangan kedua beruntun atas Thailand. Di sisi lain, kemenangan 3-1 ini menggenapkan catatan apik timnas Indonesia atas Thailand. Dua kali sudah merah putih memenangi pertandingan atas Thailand. Sebelumnya, timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Thailand pada final SEA Games 2023. Saat itu, Garuda Muda dilatih oleh Indra Syafri. Meski hanya berstatus kategori usia, tentunya rekor ini patut dirayakan dan disyukuri oleh segenap pencinta sepak bola Indonesia. Erick Thohir memuji timnas Indonesia usai hajar Thailand di semifinal SEA Games 2023. Ketua umum, seandainya pada malam ini guys Indonesia berjaya memenangi perlawanan dan menjadi juara Piala AFF, ini adalah piala kali kedua untuk Bapak Erick Thohir lah selaku ketua umum. Pertamanya yang sukan si baru-baru ini, dan seandainya malam ini kita doakan bersama mudah-mudahan juara, dan inilah piala kedua selaku Bapak Erick Thohir memegang ketum ini. Masya Allah. Mungkin aura-aura Bapak Erick Thohir juga sebagai penguat semangat ya kepada pemain-pemain semua dan kepada tim Indonesia. PSSI Erick Thohir puas betul dengan keberhasilan timnas Indonesia melaju ke final Piala AFF U23. Erick Thohir berharap gelar juara bisa didapat. Indonesia menghadapi tuan rumah Thailand pada laga semifinal di Rayong Provincial Stadium tadi malam. Kelolosan Indonesia ke semifinal disambut sukacita para pendukung timnas, tak terkecuali Erick Thohir selaku ketua umum PSSI yang menonton langsung aksi Ferrari dan kawan-kawan lewat layar kaca. Erick terlihat antusias dan deg-degan menyaksikan perjuangan Indonesia ke final. Kini Erick Thohir berharap Indonesia bisa tampil baik di final dan membawa pulang gelar juara. Alhamdulillah final, terima kasih untuk perjuangan luar biasa timnas Indonesia U23 yang bisa membawa merah putih ke final. Selangkah lagi, kita bisa membawa Garuda juara AFF Cup 2023. Kita Garuda, ujar Erick Thohir lewat unggahan di akun Instagram pribadinya. Indonesia akan bertemu Vietnam di laga final pada Sabtu 26 Agustus 2023 malam. Vietnam sebelumnya melibas Malaysia 4-1. Kecewa guys, Malaysia dilibas 4-1. Hai, padahal Malaysia pemain-pemainnya pun pemain baru juga, tetapi Vietnam dia tidak dapat sekat ya kemarahan Vietnam ini. Vietnam, mudah-mudahanlah Indonesia dapat mengalahkan besar Vietnam. Kepala duluan Vietnam olok-olok Indonesia sebelum akhirnya hajar Thailand. Timnas Indonesia U23 memastikan diri lolos ke final Piala AFF U23 2023 usai mempermalukan Thailand di kandang sendiri dengan skor telak 3-1. Menjelang pertandingan semifinal Piala AFF U23 2023 antara Indonesia versus Thailand itu, media Vietnam The Tao 247 sempat melemparkan olok-olok atau sindiran atas keberhasilan Ramadan Sananta lolos ke babak semifinal. Hal itu tak lepas dari bantuan Vietnam dan Thailand mengalahkan lawan-lawannya. Media Vietnam mengolok-olok Garuda Muda hanya bisa lolos dengan status runner-up, tapi dengan modal yang sangat minim. Memang, dua pertandingan awal timnas Indonesia terbilang buruk.
kalah di laga awal melawan Malaysia dengan skor 2-1, lalu cuma menang tipis 1-0 atas Timor Leste. Bahkan media Vietnam The Tao tersebut menyebut pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong justru mengapresiasi permainan Vietnam yang berhasil menaklukkan Filipina di laga terakhir grup C demi memuluskan jalan Indonesia ke babak 4 besar setelah sebelumnya Thailand menang atas Kamboja dengan skor 2-1. Pelatih Shin Tae-yong sangat mengapresiasi semangat Vietnam U23 yang bermain keras untuk membantu Indonesia U23 mencapai semifinal, tulis The Tao dalam artikelnya. Oh, Ramadan Sananta dan kolega memang memulai kompetisi dengan kurang baik. Tim Merah Putih kalah 1-2 dari Malaysia di laga perdana, kemudian hanya menang 1-0 atas Timor Leste di laga kedua. Artinya Indonesia hanya punya modal 3 poin dengan selisih 0 gol. Kamboja sejatinya punya catatan lebih baik dengan perolehan 4 poin. Namun dalam aturan turnamen tersebut, grup yang berisi 4 tim tidak memasukkan perolehan poin dari hasil pertandingan melawan tim terendah di klasemen grup untuk diadu dengan runner-up di grup lain yang hanya berisi 3 tim. Sebab itu Kamboja terhitung hanya punya 1 poin dari hasil imbang melawan Myanmar. Sementara kemenangan telak dengan skor 5-0 melawan Brunei Darussalam tidak berarti apa-apa untuk memperebutkan slot runner-up terbaik. Adapun Filipina hanya punya 1 poin dari hasil imbang lawan Laos. The Tao menyindir pelatih Shin Tae-yong hanya beruntung karena Kamboja kalah dari Thailand dan Filipina kalah dari Vietnam. Mereka juga mengutip pernyataan Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang pertandingan, menarasikan bahwa pelatih asal Korea Selatan itu berterima kasih kepada Vietnam yang membantu memuluskan jalan Indonesia ke semifinal. Terima kasih kepada Vietnam karena memenangkan pertandingan kemarin. Dengan turnamen Asia Tenggara untuk pengembangan ke depan, setiap pertandingan harus adil pertandingan tadi malam, kata Shin Tae-yong dikutip dari The Tao. Sindiran media tersebut membuat para pecinta sepak bola Indonesia geram. Pasalnya, media tersebut menganggap Indonesia tak layak masuk final karena sebuah keberuntungan. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, itu antara beberapa fakta kemenangan Indonesia menentang Thailand di semifinal. Tetapi lain ceritanya dengan perlawanan pada malam ini, final Indonesia akan menentang Vietnam. Jadi setiap perlawanan itu akan ada perubahan strategi. Setiap lawan yang berbeda akan ada formasi yang berbeda, akan ada taktikal yang berbeda. Itu yang saya ketahui sedikit terkait dengan Shin Tae-yong ini guys, sebab ketika Shin Tae-yong mengendali timnasnya menentang Curaçao dalam dua perlawanan itu, dia akan menggunakan kedua-dua taktikal yang berbeda. Perlawanan pertama lain, perlawanan kedua lain. Jadi begitu juga perlawanan pada malam ini sudah pasti sedikit berbeda taktikalnya, tetapi mungkin formasi itu sama, tetapi taktikal akan berbeda. Jadi kuncinya di sini sebenarnya Indonesia, kalau dilihat tadi dalam video ini, mungkin dikatakan Indonesia melaju ke semifinal dan ke final ini disebabkan keberuntungan, tetapi bagi saya tidak. Sebenarnya Indonesia itu memang layak untuk lolos ke peringkat semifinal dan final, karena saya kuncinya di sini, saya ingin menyatakan bahwa kelibat Shin Tae-yong ada di situ. Nah, sebab yang saya ketahui bahwa Shin Tae-yong ini seorang yang cukup merendah diri, dia sentiasa cool, sentiasa tenang dalam setiap apa jua keadaan, dan dia mengetahui bahwa Indonesia ini akan lolos ke semifinal dan final. Sebab itu, Shin Tae-yong, walaupun dia kalah kepada Malaysia, walaupun dia menang hanya 1-0 kepada Timor Leste, tetapi Shin Tae-yong tetap tenang. Dan apa dia mengetahui, seolah-olah Shin Tae-yong ini mengetahui, tim-tim lain seperti Kamboja, Filipina, Timor Leste itu akan kalah dengan lawan masing-masing, dan Indonesia akan lolos karena runner-up paling terbaik. Jadi itu bukan masalah keberuntungan, ini memang sudah strategi Shin Tae-yong sendiri. Mungkin dia ingin memperlihatkan bahwa Indonesia ini tidak sebagai pasukan pilihan, tetapi akhirnya bila masuk semifinal, barulah Shin Tae-yong akan gunakan strategi taktikal dan formasi yang paling terbaik untuk kemenangan. Jadi di semifinal ternyata bahwa Indonesia membuktikan dia menang menentang Thailand selaku tuan rumah, bukan senang.
mengalahkan tuan rumah guys di tempat sendiri ya. Nah, itu satu kejayaan yang paling besar untuk Sinteyong juga. Dan rekor, nah, bahwa pertama kali Indonesia dibawa kendali Sinteyong dalam video ini tadi menang ke atas Thailand. Sebelum ini dibawa Sinteyong hanya 2 imbang dan 4 kali kalah. Tetapi kali ini Sinteyong berjaya mengalahkan Thailandnya. Nah, pertama. Jadi ini rekod yang terbaru untuk Sinteyong. Apapun, saya sudah pasti mengandaikan bahwa Sinteyong akan menggunakan strategi yang paling utuh ketika menentang Vietnam ini nanti. Seperti mana Indonesia bisa untuk menyekat kemarahan Argentina dalam perlawanan uji coba perlawanan persahabatan yang lepas di bawah kendali Sinteyong. Tidak terlalu jauh kekalahan Indonesia ke atas Argentina itu. Apatah lagi ini menentang Vietnam hanya se Asia Tenggara. Indonesia, Vietnam berada dalam satu Asia Tenggara. Jadi itu lebih memungkinkan Sinteyong mengatur strategi menentang Vietnam ini nanti. Apapun guys, bola itu bulat, bola itu bundar. Apa saja boleh berlaku. Cuman kita mendoakan supaya Indonesia berjaya pada malam ini menjadi juara. Dan saya juga mendoakan Malaysia akan menang melawan Thailand pada petang ini juga. Mudah-mudahan Malaysia dapat nomor yang ketiga. Juara ketiga ya. Nah, jadi saya juga mendoakan supaya Malaysia juga bisa untuk mengalahkan Thailand. Walaupun tumbang pada Vietnam, tetapi jangan patah semangat ya. Pemain-pemain Malaysia juga harus membuktikan bahwa mereka juga bisa untuk mengalahkan Thailand ya, dalam perlawanan merebut tempat perunggu ataupun juara ketiga nanti. Insya Allah. Oke guys, mungkin kalian punya pandangan pendapat tersendiri terkait dengan perlawanan pada malam ini. Dan prediksi kalian mungkin ada, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah untuk info yang terbaik bermanfaat daripada kalian. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.